Semoga teman-teman selalu sehat ya. Nah, pada pagi hari ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai materi review. Dan pertemuan yang minggu kemarin, Ustazah kan sudah selesai menjelaskan mengenai zat campuran dan zat tunggal. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai materi siklus air review. Nah, teman-teman silakan cek video berikut ini. Hai, hai, hari ini Ustazah akan menjelaskan siklus air di bumi. Siklus air di bumi ini mengalami proses berputar ya teman-teman, yang bisa kita kenal sebagai proses daur air atau daur hidrologi. Proses daur air atau daur hidrologi ini bisa kita mulai dari proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ini tidak bisa langsung terjadi seperti itu ya, air langsung dari atas turun ke permukaan tanah, tidak seperti itu, tapi ada jauh proses di dalamnya. Yang bisa kita mulai pertama kali di sini adalah proses evaporasi. Proses evaporasi atau proses penguapan yang kita tahu adalah proses menguapnya air dari zat cair menjadi zat gas karena dia terkena panasnya dari sinar matahari. Selain air, juga bisa terjadi pada tanaman. Proses menguapnya air pada tanaman kita sebut sebagai proses transpirasi. Air yang telah berubah menjadi uap air akan berkumpul dan dia akan membentuk awan. Awan akan berkumpul bersama dengan teman-temannya yang sesama awan dan akan mengalami proses pendinginan. Karena di awan, dia tidak akan terkena sinar matahari, jadinya dia tidak akan kepanasan. Di awan, proses pendinginan kita kenal sebagai kondensasi. Nah, kondensasi itu, dia itu kan mengalami pendinginan. Proses kondensasi atau pendinginan bisa kita sebut juga sebagai proses pengembunan, yaitu proses berubahnya dari zat gas menjadi zat cair karena proses pendinginan itu tadi teman-teman. Nah, ketika uap air berubah menjadi zat cair, otomatis dia akan berubah lagi kan menjadi titik-titik air. Nah, tapi dia tidak akan langsung jatuh ke bumi, dia akan berkumpul dulu dengan sama temannya yang titik-titik air itu tadi. Dia akan berkumpul di awan bersama teman-temannya yang sesama titik-titik air sampai memiliki massa tertentu. Nah, awan itu memiliki kapasitas maksimum teman-teman. Jadi ketika dia massanya sudah banyak, dia tidak akan mampu lagi menampung titik-titik air yang ada di dalamnya dan dia akan mengeluarkan titik-titik air itu melalui proses presipitasi. Proses presipitasi adalah turunnya titik-titik air ke permukaan bumi. Hal ini kita kenal sebagai proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan akan membuat titik-titik air itu mencapai permukaan bumi. Nah, proses titik-titik air itu mencapai permukaan bumi itu teman-teman ada berbagai macam cara. Yang pertama, dia akan langsung melalui saluran air. Yang kedua, dia akan diserap oleh tanah. Proses penyerapan air oleh tanah ini kita sebut sebagai infiltrasi. Proses infiltrasi ini dilakukan oleh tanaman. Jadi tanaman itu memiliki akar yang sangat besar dan panjang. Dia itu bisa menyerap air. Dan ini bisa kita misalkan sebagai saluran atau lubang penyerapan dari si air itu tadi yang ada di dalam tanah. Penyerapan air tanah ini oleh tanaman ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Ini bisa kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan kandungan air di dalam tanah dan akan berguna ketika musim kemarau. Sementara untuk air yang melalui saluran air akan kembali lagi ke muara yang lebih besar, contohnya seperti danau ataupun laut, dan akan mengalami proses daur ulang lagi menjadi evaporasi, kondensasi, presipitasi, kembali lagi infiltrasi, dan kembali lagi ke sini. Jadi prosesnya itu akan diputar teman-teman. Hai ya,
sudah paham mengenai videonya? Nah, tunggu video Ustazah selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.